Lifter Windy Cantika Aisa berhasil meraih emas untuk Indonesia dan memecahkan rekor dunia junior clean and jerk serta snatch pada cabang olahraga angkat besi SEA Games 2019 yang berlangsung di RSMC Ninoy Aquino Stadium Manila, Filipina, Senin 2 Desember 2019. Lifter berusia 17 tahun itu meraih emas dengan total angkatan tertinggi 190 kg, sedangkan perak diraih lifter Myanmar Pio Piaye Piaye dengan total angkatan 180 kg dan perunggu diraih lifter Vietnam Ngo Thi Quyen dengan angkatan seberat 172 kg. Alhamdulillah, raihan ini semua berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan raihan ini saya persembahkan untuk bapak saya yang sedang operasi serta untuk semua yang mendukung yakni rakyat Indonesia, tutur Windy usai penyerahan medali. Ia mengatakan raihan ini juga sesuai dengan yang ditargetkan pelatih meski pada angkatan 100 kg ada masalah karena sikunya kurang lurus. Sebelumnya Windy memecahkan rekor dunia remaja di kelas 49 kg putri 3 kali dalam tahun 2019. Pertama dia mencatatkan rekor dunia remaja di kejuaraan Asia Tiongkok pada April 2019 dengan angkatan snatch 80 kg clean and jerk 97 kg dan total angkatan 177 kg. Lalu dia mempertajam torehan rekornya di kejuaraan dunia remaja 2019 di Fiji Juni 2019 dengan snatch 81 kg, 91 kg clean and jerk, dan total angkatan 177 kg. Terkini di kejuaraan dunia junior dan remaja 2019 di Korea Utara, Oktober 2019, Windy menyempurnakan rekor dunianya dengan angkatan snatch 84 kg, clean and jerk 102 kg, dan total angkatan 186 kg.